Kalau itu hari ini kita lagi ada di SMS Summarecon Mall Serpong karena kita mau spotlight our Wooper ya. Jadi hari ini kita langsung cari the best spot di Tangerang buat kita main pogo ya. Langsung aja kita pasang-pasangin lure karena nggak ada yang mau pasang lure teman-teman. Langsung aja, pokoknya video ini akan terus berjalan selama 1 jam atau aku dapat Wooper shiny ya. Jadi kita akan mulai aja pencarian pertama, aku udah siapin pogo Pokeball Plus juga. Kalau seandainya nggak dapet, dari masih kebantulah sama Pogo Plusnya lah paling nggak ya. Kita duduk dulu bersantai karena seperti yang kalian lihat di sini Pokestopnya juga baik banget. Nanti habis ini baru kita keliling ya. Aku udah masang ini juga soalnya, udah pasang lure juga di sini. Nanti kita habis ini baru keliling. Tapi kalian jangan meremehkan Pokeball Plus teman-teman. Kayak baterainya habis deh. Ya, habis Pokeball Plusnya. Berarti kita harus dengan tangan manual ya. Kayaknya aku baru ngecas deh. Habis. Kita mencari Wooper Pink teman-teman. Semoga dapat Wooper Pink ya. Kamu udah berapa kali dapat shiny dari comp ini? Baru 2 kali. Gila. Tapi emang susah nggak sih? Kalian yang nonton berapa kali dari Spotlight Hour dapat shiny? Aku selama ini Spotlight Hour belum pernah dapat shiny sekalipun loh. Kayak emang susah kayaknya ya. Dibanding comp day itu nggak ini ya. Spawnnya cukup banyak. Tapi nggak sebanyak comp day. Tapi lumayan lah. Dan masih belum. Ini sekalian nyelesain mission yang nangkap 151 Pokemon. Di sini ada Sikris juga yang akan membantu perjuangan kita mencari Wooper. Kita mencari Wooper Pink teman-teman. Menurut kalian dapat nggak sejam ya? Dalam 1 jam kita bisa nangkap berapa Wooper? 200 Wooper. So far belum ada. Atau ada Wooper cepek juga nggak ya? Siapa tahu kita dapat Wooper cepek kan lumayan. Ini nanti di tanggal 10 itu bakal ada turnamen PvP Pokemon Go juga teman-teman. Jadi kalian yang ingin menikmati keseruannya kalian bisa langsung aja datang ke Pokemon Festival Jakarta di Peak. Itu nanti kayaknya turnamen di Peak Avenue deh. Datang aja tanggal 10 bakal seru-seruan rame-rame bareng di situ. Ini nanti kalian yang nonton video ini kalau kalian dapat Wooper shiny pamer ya teman-teman ya. Tag aku di Instagram biar aku salty. Tapi nggak tahu sih siapa tahu aku juga dapat ya. Mudah-mudahan aku dapat juga. Kita sambil nyain daily incense juga deh. Aku nggak tahu kalau daily incense tuh kayaknya berubah ya spawnnya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita tetap nyain aja. Ini pada bebek. Oh iya ini dari daily incense. Siapa tahu kita muncul burung-burungan legendary lumayan. Oh iya, Star Piece. 2 kali Stardust hari ini ya. Stardust tuh kalau di kan sekarang Pogo udah bahasa Indo debu bintang ya. Jadi debu bintangnya 2 kali lipat kalau kalian pakai pecahan bintang teman-teman. Jangan lupa pakai Star Piece teman-teman. Anak-anak Tangerang paling sering nongki di sini teman-teman main Pogonya. Kayak di sini Pokestopnya baik banget. Satu spot ini, ingat di depannya Fish and Co. Spotnya baik banget. Sama mural ini ya, mural Omurice ya. Dan ini kita sambil berjalan, sambil timelapse aja ya teman-teman ya. Kita mencari Wooper Shiny. Kayaknya kita harus jalan ya, kita masih jalan ke ujung sana, tadi banyak loot juga. Kita coba jalan ke sana aja kali ya. Masih mencari Wooper teman-teman. Ini spawnnya agak tambah banyak lah sambil jalan. Buat apa spawn banyak kalau nggak ada shiny tapi? Teori pindah tempat. Apakah ada Wooper shiny di sini? Kalau ada yang pink, videonya selesai ya. Langsung selesai. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. 26 menit spotlight belum dapat shiny. Make sense lah ya. Kayaknya biasa sih ya. 26 menit belum ada shiny. Aku nggak tahu udah nangkep berapa. Tadi aku udah sempet jalan sendiri ke sana. Masih belum dapat. Kita masih punya 24 menit lagi lah. Nah, bukan. Kita sudah di ujung yang berbeda, teman-teman. Dan sekarang waktu menunjukkan 42 menit. Spotlight hour. Semua lure udah mati juga. Gak bisa lihat di sini. Dan masih belum dapat. Aku nggak tahu udah nangkep berapa. Mungkin sekitar 150-200an Wooper ya. Dan masih belum menemukan shiny. Tadi kan
rasio full oddsnya emang 1 banding 400 ya. Jadi ya mungkin kalau kita mencari 400 kita bisa, apakah dalam 18 menit ini aku masih bisa mendapatkan shiny? Komen di bawah, oke? Semoga aku dapat. Kita lanjut hunting-hunting lagi. Waktu menunjukkan 6.55. 5 menit terakhir, teman-teman. Masih belum menemukan shiny. Jadi kita 5 menit ini satu rotasi lagi ke ujung sana sambil nyari shiny lah ya. Let's go. 2 menit terakhir, teman-teman. Kita masih berusaha mencari. Mudah-mudahan masih bisa dapat lah ya. Kita cek-cek aja lah ya. 2 menit terakhir. Sambil aja jalan ke ujung. Semoga masih bisa masuk. Shiny! Aduh. Shiny! Aduh, bukan. Shiny! Aduh, bukan. Kita shiny, cek aja lah ya. Semoga masih dapat. 2000 years later. Wey! Ini penutupan, teman-teman. Let's go. Kita cari. Lupa shiny. Ayo, 1 menit lagi. Ah, udah hilang. Ah, nggak ada. Ah. Udah kosong, teman-teman. Dapat nggak open ya? Hey. Emang ya, desire sensor, teman-teman. Ketika kita menginginkan sesuatu, akan lebih sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Jadi, motivasi hari ini adalah jangan mudah menyerah. Yaudah, trade aja ya. Kita trade aja. Agree. Ah, agree. Agree, boleh trade. Kita trade aja. Oke, kita akan trading aja teman-teman, woopernya sama si Chris. Shupet. Jauh lagi kalian ini shiny Shupet dari Singapura, teman-teman. 40.000 stardust. Untung tadi kita pakai pecahan bintang. Yes. Apakah akan jadi lucky? Semoga jadi lucky ya. Didididit. Selamat tinggal Shupet. Selamat datang Uber. Ya, tidak lucky. Tapi nggak apa-apa. Tetap yang penting pink. Dan sekarang moment of truth, teman-teman. Waktunya kita evolve. Finally! Yes! Look at that! Shiny Quack! Lucu banget. Langsung jadi buddy dong. Langsung jadi buddy dong. Swap buddies. Yes, selamat tinggal dulu, Pikachu. Let's play again sometime. Wih, lucu banget. My new buddy, Quack saya. Jadi sekian dulu teman-teman untuk vlog shiny hunting Wooper hari ini ya. Ternyata memang buat dapetin shiny di spotlight hour susah ya. Benar-benar susah, kita kayak tadi banyak banget yang dicek tapi nggak dapet sama sekali. Si Chris 1 menit terakhir dapet 1. Jadi kayak memang susah ternyata ya. Dan jadi ya final way-nya kita adalah nge-trade. Dan ya akhirnya dapat juga shiny Quack. Cuma ya, aku pasti akan tetap penasaran sih, pasti akan tetap cari sendiri juga, Quack sendiri, shiny. Ya, sekian dulu untuk vlog kali ini. Sekali lagi mau ingetin kalian, tanggal 10 ada event PVP Pokemon Go di Pokemon Festival Jakarta nanti. Jadi make sure kalian nanti mampir ke sana juga, oke? Okay? See you guys there. Happy birthday, those. Signing out. Lucu banget.